ni semua berada kat Melaka. Kita orang ada team building MPWS. Assalamualaikum, nama saya Amy. Saya Emilia. Saya Hazman. Kami dari syarikat MPWS. So saya nak tanya Cik Hazman, okay, apa yang ada kat MPWS ya? Okay, apa yang ada dekat MPWS adalah yang pertama, MPWS menawarkan servis di mana untuk orang-orang master dan juga PhD untuk menjalani seminar dan tesis, dan mereka diberi peluang yang ada ni untuk memantapkan lagi tesis dan jurnal diorang di masa akan datang, dan supaya research yang diorang buat lebih baik daripada sebelum ni. Kita macam tu lah. Kalau apa yang benefit yang diorang dapat kalau join kat situ? Okay, benefit. Kalau kita tengok benefit yang ada dekat MPWS, banyak jugalah. Okay, yang pertama, bila seseorang pelajar itu menyertai MPWS, benefit yang akan diorang dapat adalah ilmu yang tak semua orang akan dapat tu. Dan penceramah yang masa di seminar merupakan penceramah yang berpengalaman, dan juga penceramah yang dan juga penulis buku itu adalah Tuan Syuhairi, punya MPWS sendiri. Dan seterusnya Zero Drop yang diterbitkan oleh Dr. Osman Talib, iaitu Dr. Oti. Dan banyak lagi lah buku-buku yang boleh membantu pas kasih tu Azhar ni. Okay, next, saya nak tanya dekat Emilia, ada dalam video ni yang tengah tengok ni, apa yang ada di MPWS? Dekat MPWS ni ada menyediakan workshop untuk pasukan Suzal PhD dengan master lah. Jadi sesiapa yang memerlukan perkhidmatan, contohnya macam diorang tak cukup pembelajaran dekat diorang punya college atau you, boleh berkunjung ke MPWS lah untuk mendapatkan lebih informasi daripada pencerah-pencerah yang hebat lah. Okay, seterusnya, apa bengkel dan seminar yang ada di MPWS ni? Okay, antaranya bengkel yang diadakan di MPWS ni Sam Amos, PLSM, Nipis Tapi Kritis dan sebagainya lah, banyak lagi lah yang ada di MPWS ni. Menariknya. Okay, next saya nak tanya, apa benefit yang akan dapat bila orang ramai menyertai MPWS, dan apa untungnya diorang? Ada diskaun ke? Diskaun ke apa ke? Okay, sesiapa yang nak join bengkel tu, kita ada MPA, iaitu ahli lah, orang panggil ahli. Siapa yang join MPA tu boleh dapat diskaun sebanyak 10%. Okay, seterusnya saya nak tanya dekat Cik Amy. Tanya apa tu? Cik Amy, saya tertarik dengan proofreading yang ada di MPWS. Okay, boleh ceritakan sikit apa itu proofreading? Okay, proofreading ni dia khas kepada yang pasukan siswaza yang telah buat thesis ataupun dah tengah siapkan thesis diorang. So macam proofreading atau editing ni macam kalau rasa tak confident dengan thesis korang dalam segi grammar ke, ataupun nak thesis tu nampak lagi clear ke, boleh hantar kat kita orang akan hantar kat editor untuk check balik dokumen tu, jadikan lagi cantik lah korang punya thesis tu. So kat MPWS ni juga ada service translation. Translation ni dia macam contohnya thesis tu dalam bahasa Inggeris, so boleh translatekan dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bahasa Melayu ke bahasa Malaysia. Ada juga dalam bahasa Jepun, Cina dan juga Arab. Kebanyakannya Arab lah, Arab dengan Jepun. Cina jarang, tapi setakat ni yang selalu ambil adalah service editing. Sebab editing, kat dalam editing tu ada profit sekali. Tapi harga dia agak mahal sikit lah. Mahal sikit daripada proofreading. Tapi lagi bagus lah kalau ambil editing. Kalau nak tanya apa-apa pasal proofreading, nanti saya akan bagi website dia ataupun boleh hantar kat email saya lah. Proofreading. Okay, next. Saya nak tanya, harga yang dibuat oleh PWS untuk proofreading ni macam mana? Oh, harga. Harga tu dia berlainan sikit. Dia ada, kita orang ada ada 4 servis. Ada proofreading, ada editing, ada translating dan juga transcription.
Transcription ni dia baru lagi. So jarang sangat orang pakai. Kebanyakannya orang ambil proofreading dengan editing. Rate lah yang mana yang sesuai untuk korang, yang korang nakkan kat situ. Okay, Cik Mi. Ya, yeah, saya. Kalau pelajar-pelajar master dan juga PhD tu nak check dia orang punya thesis ataupun journal dia orang dekat proofreading ni, macam mana cara dia? Kebanyakannya kita orang akan berkomunikasi melalui email lah. So ataupun korang boleh ke website kami. Kat situ akan ada korang boleh isi lah detail kat situ. So nanti saya akan bagi website dan juga email. Kat email tu saya mula akan bagi quotation. Quotation tu kat situ ada harga. Ada harga dan juga rate yang sesuai lah yang mana korang nak, ikut korang kesukaan korang. Kat situ mungkin ada dalam 3 rate. So korang boleh pilih lah yang mana satu. Okay, sekarang ni kami semua berada kat Melaka. Kita orang ada team building MPWS untuk... Sambil bercuti. Tapi dua-dua rasanya agak enjoy jugalah kat sini. Macam-macam ada kat sini. Itu macam mana nak communicate dengan korang? Macam mana nak communicate dengan staff tau? Contohnya lah, kalau saya pasukan siswaza nak contact korang tu macam mana? Melalui apa? Macam melalui contact, apa? Melalui call, kena call ke? Ataupun kena daftar kat mana ke? Okay, kalau untuk MPA, selalunya kita akan contact melalui email, WhatsApp dan juga phone number lah. Kita akan call ataupun fax. Okay, dengan melalui kaedah-kaedah macam tu, memudahkan lagi pelajar dan juga customer kami sendiri untuk berhubung dengan kami dalam servis yang kami anjurkan. Okay. Kalau ada apa-apa pun nak tanya ke, nak check tesi ke, nak check proofreading ke apa ke, boleh ke website kita orang lah. Ya, betul. Kat situ kita orang akan bagi segala detail yang tuan puan nak lah. Okey, kat bawah ni ada laman web yang kita orang dah sediakan. Nanti just klik je. Okey, senang. Gmail ke apa ke, nombor telefon semua ada. Okey, itu saja daripada kami, TMPWS. Selamat bercuti. Okay.